Halo teman-teman, welcome back to my Hewat channel. Langsung aja, gua akan melanjutkan gameplay Resident Evil 4. Dan di episode kemarin, bisa kalian lihat kita udah berhasil lewat dari monster dajjal dan bertemu sama si Ashley teman-temanku. Ini si Ashley, kalian lihat sendiri ya. Dia kemanapun kita pergi selalu mengikuti si Leon Chiu. Alhamdulillah di gereja ini tempat peribadatannya umat non-muslim kita menemukan si Eki, anak si Pak Presiden. Oke teman-teman, sebelum masuk top videonya jangan lupa like dan subscribe-nya ya, karena satu like dan subscribe dari kalian adalah satu doa buat kemajuan channel gua. Oke, kita looting-looting dulu untuk looting hantu. Looting aja apa looting-looting hantu? Kemarin barusan gua upload juga ini game-nya. Ini malam minggu tadi ya. Minggu malam kemarin ya. Oke, kita lanjut lagi pada malam hari ini. Naik. Kebuka ini bagi musuhnya nih. Gua rasa ini bagi musuhnya. Kolomnya. Ah, biasanya ikut ya guys ya. Ntar. Terus. Nah, ini. Aduh. Di luar sana banget. Kita pecahin monster di sini dulu. Gua udah ada lagi tempat nonton teman-temanku. Coba kita coba, apa tahu benar. Oke, sama tiga dulu. Empatnya kali satu, dua, tiga, tiga lagi, empat, tiga kali, dua. 3. Apakah betul teman-temanku? Betul guys, gua kira bohongan ya. Kelihatan enggak cuy. Gimana zombie teman-teman? Mereka ada di bawah sini semua nih. Menunggu. Kita dorong. Un forastero! Mantap, mantap. Gak perlu menunggu waktu yang lama, teman. Kami seluruh sedikit ya peluru TMP nya Selamat Madun. Beling tuh, beling tuh. Nah, teman-teman. Oke, nice. Saya ada sesuatu. Ah, nice. Ah, gua pikir peluru TNT, teman-teman. Bukan. Gua pikir peluru TNT, coy. Ah, nice. Karena peluru TNT kita udah sedikit, teman-teman. Oke, kita kembali. Ini sih kembali, coy. Oh, memang itu kembali, ya. Pasti dari kalian ada yang nanya teman-teman, bang kenapa nggak main versi remake nya bang? Pilih aja belum teman-teman. Enggak ya, gue memang di channel ini bertujuan untuk mainnya versi original ya teman-teman. Kenapa? Memang channel yang ada fokus terus memainkan game-game yang bisa bikin kalian ternostalgia pastinya teman-teman. Gitu, kalau gue main versi remake kan kalian nggak bisa nostalgia cuy. Bisa nostalgia tapi kurang dapat lah momennya, kurang nangkep gitu ya gitu teman-teman. Oke, kita lewatin aja, mungkin itemnya udah cukup guys. Ah, gua mau beli ini aja, med kit aja. Kita kan med kit satu aja tuh. Got some red. Ada buat pembelian senjata. What are you buying? Red 9, nice. Ada senjata terbaru di game ini. Is that all? Kita beli dulu. Oke, cukup. Thank you. Is that all? Ini kita beli lagi, guys. What are you buying? Taruh sini.
Thank you. What are you buying? Nanti aja buat upgrade-nya, nanti aja temen-temenku. Ini kita komen dulu guys ya. Ininya kasih komen. Oh ininya teman-teman. Nice, sudah kita komen cuy. Tapi gak usah pakai senjata ini. Gue senang handgun aja teman-teman. Yang penting buat cadangannya si Leon ya. Nah, nice. Karena pelurunya handgun ini ada di mana-mana teman-temanku. Kita nggak perlu khawatir kehabisan pelor. Udah lengkap di mana aja ada nih. Pelornya handgun cuy. Ini yakin teman-teman kembali coy. Apa benar emang game ini tujuannya untuk kembali teman-temanku? Okay, nice. Benar kali ya? Kita telusurin dulu satu persatu tempat ini. Semoga benar ya. Gak kerasa bentar lagi kita mau menjelang puasa teman-teman. Ah benar kan Ece. Ahí está. Banyak lagi kocak. Tantang. Kita cek satu persatu. Tidak lo. Oh iya ada cuy. Ya versi remake ada loh. Nice. Aku pelornya terempel. Ini mana sih? Bisa gak dia loncat? Gak bisa teman-temanku. Perubahan yang aneh di game ini teman-teman. Empieza a rezar. Lihat gimana cek. Itu urut lagi waktu ke sana teman-teman. Ada yang lagi nunggu cek. Gak terjaga. Un forastero. Wow akbar. Merinding. Hati Ashley. Jangan sampai si Ashley terkena ranjau itu teman-teman. Ranjau berbisa. Bahaya tuh ranjau. Udah nguras healthy. Kita ditangkap sama si zombie. Cepet aja lah Ashley ngapain. Ada tempat safe ya. Ntar kita ambil dulu. Mungkin itu sedikit petunjuk dari game ini teman-teman. Save dulu kali, backup dulu. Sekarang lagi si Leon. Aduh, gimana nih Leon? Wah, ada yang kedua, backup terkedua teman-teman. Nice. Oh, coba kita nggak pakai sini mungkin kita lapar ya teman-teman. Kita bisa menghindar gitu cuy. Kabur kemanapun yang kita mau teman-teman. Tapi ini kita bawa Ashley supaya nih di game ini. Lu nih, ini dekat-dekat dulu. Ini petasan. Lord said. Mana lagi? Lepasin ke kepala itu kepala sih. Jangan dekat-dekat Ashley, kita kawal teman-teman.
injak kepala terus kamu gitu. Badannya ya, percuma ya. Karena badannya nggak ngaruh ya teman-teman ya. Nah, kepalanya kalau udah covid selesai dia. Oke, naik. Woy, di atas ada petunjuk. Sampai nggak naik malam sebenarnya. Sampai cuy. Berarti kita harus naik ke atas teman-teman. Memang kalau ke atas sana. Ayo, suara-suara nyebelin sih. Nama emak aja mau naik. Maksa banget, kocak. Enggak, giliran zombie enggak ini nih. Enggak bakal kena ranjau ya. Aja kita kerjain aja di halaman ini, mama. Oke. Tolong pelar gue banyak yang ngerjain ada lagi. Nice. Gue pikir tadi nggak ada teman-teman. Ada. Oke, Ashley kita kawal terus. Kita item ada sih gue nih. Ini gue komen dulu, tapi nanti aja kita ini ya. Kita gunainnya nanti aja teman-teman. Ashley ikut gue terus. Dengan HP mencar ya sih ya. Oh, ah, yes, no! Rani dia ya. Orang bermuka dua ini rani. Ini lagi kena kocok. Nice, enaknya guys. Bisa one hit gitu ya. Gua pikir harus itu tuh barang kan dia. Oke, gua rasa udah aman. What are you looking at? Ini kenapa lagi di kota? Udah gue sediain tangga. Dia pikir gue ini cowok apaan sebenarnya? Mau ngikut celana dalam dia ngapain coy? Jadi berpikir seperti itu. Ini ada sesuatu sih. Bentar, nice. Gue rasa paling bagus. Kita banyak banget dapat gol di chapter kali ini teman-teman. Apalagi udah ini ya, kita ngadapin post dajjal kemarin ya cuy. Banyak banget loh kita dapat gol. Woi baru nih. Ya sih kita gotong sub ke atas. Nanti dia yang membuka pintu dari belakang. Nice, udah masuk. Bisa jadi ini zombie-nya banyak banget tuh. Dibalik nih, jomnya bisa jadi banget gitu. Aduh, chapter ini lagi kocak gini. Semoga di dalam sana ada ya teman-teman ya. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear. Aduh. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. We must have shot it down. We can't determine who. Right. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Aduh. Oke, bersiap. Siap nggak siap? Gua harus siap nih teman-teman. Langsung mas ekstranya. Dikepung 5 RP. What are we gonna do, Leon? Wait to say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin. Leon. Beda sama yang versi remake. Small world, eh?
Kalau kalian pernah lihat yang pasti mereka enggak seperti see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, your highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she? Well, don't worry. She's cool. Well, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Semoga kita berhasil, Nang. Gua fokus dulu, okay. Adik-adikku. It's game time. Seru juga nih. Si Ashley ngomong-ngomong harus ya. Kok gue cari dari tadi gak ada loh. It's never end. Bisa lagi
Use this. I owe you one, Leon. I owe you one, Leon. Gila ya, Jesse gak ada sama sekali kocak. Bangunus. GG gaming gak teman-teman, 5RT menyerang cuy. Looks like they're backing off. So, what do we do now? Bridge I crossed to get here is out, so I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Louis. Marah dia. Chapter kedua udah selesai, teman-teman. Nice. Reset lagi. Yes. Kita lihat cuplikan berikutnya. Tempatnya langsung sepi seketika, teman-teman. Oke, teman-temanku, mungkin sekian dulu di chapter kali ini ya, teman-teman ya. Cukup seru ya di dua chapter kali ini ya, dimana di sebelumnya kita harus ketemu sama monster Dajjal yang udah gue bilang di awal video dan bertemu sama si Ashley. Dan di video kali ini kita harus berarmi-armi sama zombie-zombie yang ada di game Resident Evil 4 ini bersama si Gondrong, teman-teman. Yang beberapa kali gue tertembak ke badan dia, teman-teman. Kasian banget sih. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu di video kali ini. Semoga dengan game-game yang gue mainkan yang tayang hampir setiap hari ini bisa menghibur kalian baik di waktu luang kalian maupun di waktu weekend kalian, khususnya seperti di hari ini ya, teman-teman ya. Oke, teman-temanku, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.